bentar lagi nih guys nih. Ayo ladies and gentlemen-nya mana? Nah. Halo teman-teman, aku kembali di Dekocen Idea. Oh my god. Setelah sebelumnya kita sudah menyusun sedikit demi sedikit kebun binatang kita, yaitu Jurassic Park milik kita sendiri. Dan kali ini apakah kita akan membuka taman Jurassic Park kita, dan kita akan merilis satu aja hewan herbivora kita ya teman-temannya. Namanya ya Pace, Pace Lelus lah, apalah itu namanya ya teman-temannya. Oh, and so kita langsung aja ke load game. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk di like, comment, share, subscribe bagi kalian yang mencintai dinosaurus ya teman-teman. Dan kita langsung masuk ke dalam gamenya. Let's go. Alright, dan kita sudah masuk ke dalam gamenya. Dan di sini kita pecat satu orang kali ya. Nah, biar gak terlalu banyak pembersih ya. Dan so di sini Pacicep Palasaurus ya, ya itulah intinya. Dan 79% DNA-nya teman-teman ya. Sebenarnya bisa kita bikin 100, cuman memang apa ya intinya tuh supaya kita apa ya, supaya si dinosaurusnya, maksud gua supaya si dinosaurusnya itu bisa bertahan lama kalau 100% DNA-nya ya teman-teman ya. And so kita harus melihat dulu ya apa yang kita butuhkan. Mungkin apakah taman hiburan yang ini? Duh, 3000 mahal banget. Oke, okay, sebenarnya sih udah ini ya, udah siap semua. Ranger kita belum ada karena kita masih upgrade teman-teman ya, upgrade ranger kita. Tuh kan, masih upgrade. Dan selanjutnya kita upgrade beberapa vaksin ini ya teman-teman ya, karena vaksin ini berguna untuk dinosaur kita ya, supaya bisa bertahan hidup dari serangan apapun ya. Ada dino belly, ada infestation, ada rabies juga, ada dinosaurus flu, ada apa bumblefoot juga, oke, dan lain sebagainya ya. And so kita lihat dulu ada periksa apa nih dari Ingen nih ya. Oh baiklah, Peter, siap Peter, ntar ya. Dan apakah kita akan langsung membuka taman hiburan kita untuk pasukan dinosaurus kita? Ini aja sih, kita bikin satu aja deh ya. Oke, ladies and gentlemen, sebentar lagi nih guys nih. Ayo, ladies and gentlemen-nya mana? Nah. We are pleased to inform you that we are now exhibiting Pachycephalosaurus. Bisa dilihat teman-teman. Benjolnya. Oke, kita lihat. Oke. Info tuh mencet apa? Oh, ini. Oke, kita lihat. Usianya ya bisa 1 tahunan lah teman-teman ya. And so let's go, kita saatnya membuka ini kita ya teman-teman ya. Apa namanya tuh? Nah oke, membuka taman dinosaurus kita yang pertama. Open. Ladies and gentlemen, selamat datang. Selamat datang. Oke, ada apa cenah ini teh? Apa kita bisa membeli tim baru kah? Mungkin? Oh, masih belum bisa. Berapa sih sekali belinya? Goceng kah? Oke, dan kita sudah membuka ini kita, teman-teman ya. Kita sudah membuka taman hiburan kita. Dan di sini dia ada fossil market dari Dr. Alan Grant ya. Tapi kita belum bisa beli karena memang mahal-mahal banget, teman-teman ya. And so, tidak apa-apa menurut gua. Dan kita sudah membuka pastinya, dan di sini sudah ada dinosaur kita yang pertama, tinggal tunggu pengunjung kita yang datang teman-teman dan adik-adik sekalian. Dan target gua untuk selanjutnya sih harusnya kita membeli rangers ya, karena itu diperluin banget. Dan pastinya kita akan segera melihat dinosaurus kita, walaupun cuma satu hewan, satu dinosaurus. Tapi tidak apa-apa teman-teman, dia dengan kondisi dengan ya cukup bahagia lah, karena bisa dilihat dari mukanya yang begitu senyum ya teman-teman ya. Gemesnya. Oke, apakah sudah ada helikopter yang berdatangan? Ayo dong, helikopter di mana nih? Nah, udah ada suara helikopter teman-teman. Saatnya kah akan berdatangan?
Dan pengunjung pertama kita, selamat datang di Jurassic Park. Selamat datang dan $300 yuk, 300, boom. $300 sekali masuk. Kalian enggak akan rugi, Bang. Sumpah kalian enggak akan rugi loh. Selamat datang. Dan ada satu dinosaurus kita ya. Jadi kalian bisa menikmati satu dinosaurus kita yang ada di sini, teman-teman ya. Dan ada berapa orang nih? Ada 4 orang, ada Adam, ada Hans, ada Jane, yang di depan ada Anna, teman-teman ya. Alright. And so, gua akan bikin satu kandang karnivor mungkin ya di sebelah sini mungkin ya. Tapi kita lihat dulu apakah enak untuk gua bikin kandang atau bahkan gua bakal bikin kandang di area sini ya, teman-teman ya. Di area sini nih, di sekitar-sekitar sini. Nah, kotak kayak gini ya kan. Gila. Dia nangis kenapa tuh? Nangis kenapa dia, cuy? Gila dia nangis loh. Mbak, kenapa, Mbak? Kenapa dia pengen apa? Gila, uangnya cuma $480 ya, teman-teman ya. Dia suka apa sih? Ini orang kaya nih si Jane nih. Orang kaya juga. Ini Adam juga orang kaya. Pada nangis semua. Kenapa pada nangis semua, Bang? Kenapa? Udah cu, nangis semua cu. Ya udah gak apa-apa. Apa nih? Oke, update-nya bentar dulu ya bang. Update-nya sabar dulu bang. Ayo bang, nikmati nih. Dinosaurus nih bang, dinosaurus gak ada lagi bang. Sumpil bang, gak ada lagi dinosaurus di dunia ini. Cuman ada di Jurassic Park ini loh. Oke, selamat datang. $2. Kita sudah mendapatkan $2 kita. Dinosaurus kita juga bahagia. Oke, pengunjung kita juga. Ya, oke. Itu makanan. Ya Allah, ini makanan semua. Ya udah deh. Kita tambahkan boot lagi makanan. Ya, mana? Masih? Boot makanan. Boot makanan di manakah makanan? Boot makanan. Nah, ini. Boot makanan. Nah, $2 tapi nanti lagi. $2 nanti lagi, cuy. $2 nanti aja tuh kalau mau makan. Nah, nih ada nih. Belok, Bang. Belok. Belok Hans. Ayo Jen tuh kalau mau makan ini, cuy, kalau kelaparan ini ada. Astaga. Ini juga ada loh. Ini WC juga ada, lu tinggal ke sini. Tuh. Astaga. Ini padahal ke WC dulu ada loh. Ini mau makan dulu ada juga. Dulu teman-teman ya, biasanya yang paling apa ya, yang paling tricky untuk menyerang dinosaurus adalah flu ya. Jadi kita upgrade dulu dinosaur flu kita, teman-teman ya. Nice. Dan untuk pengunjung kita sih masih oke-oke aja, teman-teman ya, masih sans. Ini harganya emang berapa, padahal di sini mahal-mahal loh teman-teman, tapi mereka lebih senang buat kesana ya. Oke, kita lihat ini size ordernya. Lilin cili udah ganti nih size ordernya jadi kentang. Ini kita ganti jadi apa nih? Nah, ini kita ganti jadi burger. Nah, okay, nice. Okay, dan kebahagiaan apa? Status dinosaur kita masih aman aja. Modal enggak? Dia udah modal belum? Itu modal tuh. Tinggal dia cari makanannya, di mana kira-kira makanannya. Padahal itu rumput banyak sih. Itu makanan. Makan. Oke, dia makan dengan lahap dan ada pesan dari Dr. Alan Gray. Jualah 7.000. Nice. 7.000. Cakep. Jadi gue bisa bikin lagi beberapa fasilitas kali ya. Fasilitas WC kita banyakin karena mereka pada buta map semua ya. Pada buta map ya, jadi kita perbanyak WC kita lah ya, gak apa-apa.
kita perbanyak WC kita saja, dan pastinya kita tambahin satu WC di sini. Nah, oke. Okay. Tinggal kita kasih harga kali ya. 10 juga sama, apa benar? 10 nice. Terus yang baru mana lagi? 10 juga. Nice. Oke, ini apa? Rangers. Oke, nanti dulu sabar. Nah, oke, nice. Terus mau kemana? Mau pulang. Aduh. Masa 10 dolar aja nggak bisa, Bang? 10 dolar doang loh, Bang. 10 dolar aja. 10 dolar buat ke WC mah aman, normal nih. Babang Leon. Gila, cu. Leon S. Kennedy. Buset. Buset. Mukanya itu loh. Segi 5 atau apa nih? Aduh, Leon. Tuh, yo. Itu masuk tuh. Harganya 10 dolar. Untuk satu WC yang ada di sini ya, karena ngebersihin WC-nya sangat-sangat ini loh, sangat-sangat apa namanya, sangat-sangat susah ya untuk membersihkannya. Apa nih? Hai. Oke, aman. Nice. Dan kita lihat membutuhkan apa lagi nih si siapa nih, si ini udah nggak ada lagi, ini butuh apa? Gila, nangisnya karena apa? Coba kan gue teh bingung ya, nangisnya teh gara-gara apa? Dr. Grant. Apa nih? Oh, oke. Okay. Good choice. Nice. Jadi kita untuk hewan yang herbivoranya nanti kita bakal satuin di sini ya, teman-teman ya. Jadi kita bakal rombak-rombak gitu loh. Kita bakal merombak-rombak supaya tempat ini bisa lebih besar lagi ketika nanti kita sudah memiliki uang yang begitu banyak. Dan next kita bakal ada Albertosaurus ya, teman-teman ya. Tapi nunggu mungkin berapa dolar gitu ya supaya kita bisa menambahkan dinosaur yang baru, teman-teman ya. Alright, dan mungkin segitu aja dulu, teman-teman ya, video dari gua. Terima kasih kalian sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you in next video, guys. Dadah.